Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi di video kali ini aku akan membacakan komik Nexki yang berjudul Misteri Ruang IPA. Nah, gini teman-teman tampakannya. Oke, yuk langsung aja kita baca. Nih, aku udah lama banget gak bacain komik Nexki ini. Ini ya, aku jujur banget, ini komik Nexki ini komiknya tuh seru-seru banget. Nah, ini Misteri Ruang IPA. Nih, jadi ini yang bikin komiknya gitu, terus digambar lagi oleh Kak Desi. Ini yang gambar komiknya kayak ini. Oke, Kota Nova. Nih, rame banget. SD Nova. Ini VA, ini kelas 5A. Perkenalkan, nama aku Saila. Aku pindahan dari Desa Pelangi. Salam kenal. Blablabla, Desa Pelangi. Aku baru dengar. Salam kenal, Saila. Sekarang Saila bisa duduk di sebelah Nafisa. Baik, Bu. Dan setelah pulang, Nafisa bisa bantu Saila keliling sekolah. Baik, Bu. Halo, Saila. Halo, Nafisa. Salam kenal. Jepit rambut kamu bagus ya. Terima kasih. Ini pemberian dari temanku dari Desa Pelangi. Oh iya, Desa Pelangi itu seperti apa sih? Aku baru dengar desa asalku memang desa terpencil. Berbeda dengan Kota Nova yang sudah banyak teknologi. Di sana masih jarang teknologi dan pemandangannya masih asri. Wah, pasti indah banget dan masih banyak keunikan lain di sana. Pulang sekolah. Sekolah di sini enak ya. Gedungnya besar dan rapi. Kelasnya juga banyak. Enggak kayak sekolahku dulu, bangunannya tua, jadi seram seperti rumah angker. Tapi di sini juga ada cerita seram tentang lab IPA loh. Katanya suasana di sana seram. Lampu koridornya juga sering mati nyala tiba-tiba. Dan konon di sana ada hantu penjaganya. Masa sih? Aku jadi penasaran. Kita coba ke sana yuk. Memang kamu nggak takut? Saja itu hoax. Kita kan nggak tahu sebelum lihat sendiri. Nah, sekarang ayo tunjukin tempatnya. Tapi, ayolah please. Lab IPA. Di sini tempatnya. Iya, kelihatan biasa saja. Kok tiba-tiba ada suara nyanyian sih? Pat. Wah. Tuh kan lampunya mati nyala sendiri. Pulang yuk. Sebentar, nanggung pula itu cuman lampu. Tap. Kring. Saila. Tenang, itu cuma suara bel. Seruk. Takus. Ah! Gerak. Nafisa, tunggu. Duak. Gerak, kalian kenapa teriak-teriak? Pak Satpam. Iya, itu ada hantu. Hantu? Jadi gini pak, tentang misteri ruang lab IPA, itu cuman kerangka yang pakai roda. Karena pak guru IPA kita sudah tua, kadang beliau lupa buat taruh kembali setelah pelajaran. Akhirnya dibuatlah kerangka yang bisa bergerak otomatis. Tuh, lihat. Wah. Dan tenang saja, nyanyian itu hanya kegiatan ekskul paduan suara. Syukurlah cuman hoax, tapi kerangkanya masih terlihat seram. Ya sudah, jika tidak ada keperluan lain di sekolah, kalian segera pulang ya. Baik, Pak. Tamat. Nih, ini gambar asli yang buat komik ini. Lalu digambar dan diperbagus lagi oleh Kak Desi. Ini penulisnya, penggambarnya komik itu macam-macam ya. Nih. Oke teman-teman, segini dulu video membacakan komik Nexki dari aku. Semoga kalian suka. Bye teman-teman.